Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mamar guys dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Wadidaw 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 daw daw daw. Yang mana hari ini Mimin enggak bisa nonton. Nontonnya tidak bisa FP 3, Q1 dan Q2. Jadinya Mimin cuma bisa melihat hasil FP 3, Q1 dan Q2. Itu yang merukun teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang mana Mimin enggak tahu mau bilang, mau kecewa, mau apa, ya terserah ya. Terserah maksudnya ya. Mau gimana lagi ya? Memang Mimin enggak bisa nonton. Namun kabar beritanya Mimin bisa nonton sprint race. Sprint race pukul 9 malam ya. Cuma Mimin enggak janji ya, seperti semalam Mimin live belum sampai 15 menit keluar live-nya mati. Lepas itu hidup lagi, mati lagi, 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 seperti itu. Jadi bosan ya. Jadi kalau teman-teman ingin nonton juga ya silakan, Mimin enggak paksa karena Mimin enggak tahu mau live seperti apa lagi, karena Instagramnya keluar mati, keluar mati, keluar mati, keluar mati, keluar mati, keluar mati. Gitu-gitu aja. Kalau teman-teman enggak bosan ya silakan, nanti Mimin tetap live ya. Tapi Mimin tidak paksa ya. Mimin tidak paksa, itu saja ya. Tapi jangan bilang, Min kenapa kok keluar, kok keluar, kok keluar ya. Jangan bilang ya, jangan bilang, jangan tanya maksudnya ya. Mimin sudah bagi tahu awal-awal sekarang ya. Mimin tetap akan live. Tapi seperti itu nanti kejadiannya. Oke, untuk hasil FP3 tadi ya. Untuk hasil FP3 tadi, Mimin gak nonton apa yang terjadi. Apakah apa yang terjadi dengan Mak Marquez, apa yang terjadi dengan para rider, Mimin pun gak tahu. Itu saja. FP3 siapa FP3? Oke, FP3 yang tercepat lagi Jorge Martin, gila parah. Jorge Martin yang tercepat lagi di sini. Wow, sudah triple ya. FP1, FP2 dan FP3 Jorge Martin yang tercepat. Yang mana yang kedua ada Francesco Bagnaia, ketiga ada Alex Espargaro, keempat ada Fabio Di Giantonio, kelima ada Enea Bastianini, enam Maverick Vinales, tujuh Franco Morbidelli, 8 Jack Miller, 9 Marc Marquez, 10 Pedro Acosta, 11 Miguel Oliveira, 12 Alex Marquez, 13 Marco Marquebo, 14 Raul Fernandez, 15 Brad Binder, 16 Fabio Quartararo, 17 Luca Marini, 18 Augusto Fernandez, 19 Joan Mir, 20 Joan Zarco, 21 Takaki Nakagami, 22 Remy Gardner. Itu untuk AFP 3 tadi teman-teman ya. Dan untuk hasil Q1 tadi, untuk hasil Q1 tadi sangat sengit sekali ya. Sangat sengit sekali. Namun di sini yang berhasil ya, yang berhasil lolos ke Q2 yaitu Alex Marquez dan Pedro Acosta ya. Pedro Acosta. Berarti di sini yang start di posisi ke-13 yaitu Franco Morbidelli, 14 Raul Fernandez, 15 Miguel Oliveira, 16 Joan Zarco, 17 Augusto Fernandez, 18 Fabio Quartararo, 19 Luca Marini, 20 Joan Mir, 21 Takaki Nakagami, 22 Remy Gardner. Ya, yang itu yang start di barisan di dari posisi ke-13 ya. Dan untuk hasil Q2 ya. Untuk hasil Q2 yang mana pole position
diambil alih oleh si Alex Espargaro ya, untuk pole position ya, untuk hasil FP2-nya. Yang kedua ada Francesco Bagnaia, ketiga ada Enea Bastianini, keempat Jorge Martin, 5 Alex Marquez, 6 Brad Binder, 7 Marc Marquez, 8 Maverick Vinales, 9 Pedro Acosta, 10 Fabio Di Giantonio, 11 Joan Mir, 12 Marquebo. Oke, itu yang hasil Q2 ya, atau pole position. Dan seterusnya seperti yang Mimin sebutkan tadi, di posisi 13 Franco Morbidelli, 14 Raul Fernandez, 15 Miguel Oliveira, 16 Juan Zarco, 17 Agus Fernandez, 18 Fabio Quartararo, 18 ada Fabio Quartararo, 19 Luca Marini, 20 Joan Mir, 21 Takakami, dan 22 ada Remy Gardner ya. Itu hasil dari pada hari ini. Untuk hasil sprint race-nya kita belum tahu lagi. Mimin enggak tahu, teman-teman juga enggak tahu. Kita saksikan apa yang terjadi nanti di sprint race-nya. Apakah Marc Marquez akan gacor? Apakah Marc Marquez akan mundur? Apakah Marc Marquez akan menggila parah? Kita belum tahu. Kita saksikan bersama-sama apa yang terjadi di sprint race nanti. Pew pew pew, pew pew pew, pew pew pew. Wadidaw wadidaw, suara Mimin sudah hilang teman-teman ya. Memang cuaca di sini ya sangat pengaruh sekali ya. Untung Marc Marquez berarti dia di barisan ketiga, teman-teman. Barisan ketiga di nomor 7 untuk Marc Marquez. Untuk barisan pertama ada Alex Espargaro, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini. Untuk barisan kedua ada Jorge Martin, Alex Marquez, dan Brad Binder. Untuk barisan ketiga ada Marc Marquez, Maverick Vinales, Pedro Acosta. Barisan keempat ada Fabio Di Giantonio, Jack Miller, dan Marquebo. Dan barisan kelima ada Franco Morbidelli, Raul Fernandez, Oliveira, Miguel Oliveira. Barisan keenam ada si Juan Zarco, Agus Fernandez, Fabio Quartararo. Barisan ke-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke barisan ke-7 ada Luca Marini, Joan Mir, dan Takaki Nakagami. Dan barisan ke-8 ada si Remy Gardner. Pew, 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 pew. Gitu saja untuk informasinya. Seperti Mimin katakan tadi, teman-teman ya. Untuk live-nya Mimin tetap live, tapi resikonya seperti semalam. Keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Sok gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman rasa boring, enggak usah, enggak nonton pun enggak apa-apa. Tapi Mimin tetap akan live. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.